Jadi makanya Imam Syafi'i itu punya kitab namanya Al-Qom, itu sering saya pelajari. Itu ada kitabul Hudnah, kitab perjanjian dengan damai dengan non-muslim. Itu beliau cerita, ya tidak hanya Imam Syafi'i, hampir semua ulama cerita. Saman pernah dengar perjanjian Hudaybiyah, ada yang dengar? Perjanjian Hudaybiyah itu kan merugikan Islam semua. Di antara perjanjiannya gini, Nabi itu sudah di pintu masuk Mekah di Hudaybiyah. Itu perjanjiannya apa? Kalau orang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Karena Islam itu tidak habitat asli. Karena habitat asli orang Mekah itu kafir. Cara pikirannya mereka, ini tentu cara pikirannya mereka. Tapi nak wong Islam masuk lagi ke kafir, kon ngebarno. Karena berarti kembali ke habitat. Paham ya? Iku Nabi yang meniyah, gak apa-apa. Umar gremeng, masyur. Saking gremengnya Umar sampai alasta bi Rasulillah. Jenengan tesih Rasulullah betul. Jare Nabi jape bala ya aku cek Rasulullah. Lah tapi kenapa bikin perjanjian falimatu tidaniyatalana? Kenapa bikin kehinaan pada kita? Ini kan perjanjian yang menghinakan kita. Jape Nabi ya. Ana Rasulullah wala yudayi adillah abadan. Aku iku Rasulullah. Gak ngarah di baro pangeran. Nabi Umar sing gremang-gremang. Wis. Abu Bakar parani. Cara kowe dikne cek Rasulullah. Jawab Bakar ya gua Rasulullah. Ya dikne ya cek Rasulullah. Tapi kenapa bikin perjanjian yang merugikan kita? Itu lucunya Abu Bakar tuh punya kalimat yang sepersis jawabannya Nabi padahal enggak janjian. Gua Rasulullah wala yudai Allahu abadan. Dikne ku Rasulullah. Ora Bakar di baro pengen. Umar semelik dek. Wah, ini kok bodoh. Terakhir kalimat Abu Bakar yang saya hafal sampai sekarang. Saya hafal betul kalimat itu dan akan saya hafal sampai saya mati. La tadkhul bainahu wa baina habibi. Pokoke anger aneh-aneh ngono kuwi aja melo-melo. Iku urusane Kanjeng Nabi mbek kekasih iku ben. Karena ini perjanjian sing unik. Sayyidina Ali sing cerdas-cerdase sahabate Nabi sing disebut babul ilmu ora paham. Sampai Sayyidina Ali masyhur. Pertama perjanjian mbek Suhel, Suhel bin Amr. Nggih sinten Suhel? Bin Amr itu utusane wong kafir jenis Suhail. Iku perjanjian Nabi hadza ma salaha alaihi Muhammadur Rasulullah kufar Quraisy. Tulisan pertama TK sing ditulis Sayyidina Ali yen wis pinter zaman iku iso nulis. Ini perjanjian Muhammad Rasulullah dengan kafir Quraisy. Jari Suhail, umhu, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau kita yakin dia Rasulullah ndak tak perangi, Cok. Tulis Muhammad bin Abdullah, jangan pakai Rasulullah. Terus jari Kanjeng Nabi busak li, busak li. Terus dari Ali, moh kalau buat negara busak. Wong kok busak status Muhammad Rasulullah. Wong kok busak gendera lai lai luar kira-kira ngono cara. Ini saja tu cerah-cerah. So kayak aku ngomong ngono, ini ngomong ilmu. Kue lo sing nafsi riu. Jadi, ya saya dinali zaman itu orang-orang ormas. So kayak dia ni aku jujur lah. Tidak usah cangkem melek. Misalnya gue cangkem melek, biasa, wis bakat. No? Aku mau, wong kok ngapus tulisan Muhammadur. Jadi saya tidak, tapi mereka tidak mau. Lau alimna anaka Rasulullah ma kotalnaka walakin iktub Muhammad bin Abdillah. Tulis li, iku habis. Tidak ya Rasulullah, tidak habis. Jajar Kanjeng Nabi, dula nih, tanganku cekel no. Cekel no, mergo Nabi Raisa Mojo, cekel no tulis ini, aku sih habis. Bareng Nabi mulai enggak hapus. Nabi ku ya lucu ngene kan. Masa tak hapus aku ya tetep Rasulullah. Ya entek ya Nabi kan. Enggak apa-apa. Jadi harus wong tulisan wae pas ya dihapus aku ya tetep Rasulullah nang. Sayyidina Ali mulai nopo iya ya. Jadi Nabi tur rilek. Ora koyo kowe protang-protong nggo wis. Kan jihad to. Ya maksudnya aku ya mikir kabeh ono ilmune. Itu peristiwa nama Hudai. Akhirnya ditulis ada masalah Ali Muhammad bin Abdillah. Singkat cerita, Abu Jandal itu anak Suhail. Abu Jandal itu lama sekali disiksa orang kafir karena Islam di komunitas kafir Mekah. Melayu itu moro Kanjeng Nabi itu ijek apa jenenge mukoyat dan Umar biasa bahasa Arab apa? Di borgol. Apa? Di borgol. Rono itu cek borgolan. Borgolan nangis ya Rasulullah saya di Mekah itu disiksa. Izinkan saya ikut engkau pulang ke Madinah. Suhel itu di anak Abu Jandal. Abu Jandal bin Suhel. Terus Kanjeng Nabi diomongin ini Abu Suhel. Hada ya Muhammad. Awalu ahdin baini wa bainak. Iki awal perjanjian. Bukti anak kowe komitmen yang perjanjian. Nangis Abu Jandal. Mergo Kanjeng Nabi.
ya Aba Jandal, kamu harus kembali ke kafir Quraisy. Aku itu nabi, ratau nyulayani janji. Tapi nanti saya disiksa lagi, saya difitnah agama saya lagi. Terus Kanjeng Nabi menghentikan, wes aku balik wae ning kafir Quraisy. Balik-balik. Iki sesuai perjanjian. Fa sayaj alulaka kharujan wa makhrujan. Kok Allah mesti gawe jalan keluar. Tapi ada perjanjian yang menguntungkan Nabi. Dalam waktu 10 tahun orang boleh diskusi Islam. Ini yang perlu kita catat. 10 tahun orang yang mendiskusikan Islam di komunitas kafir Quraisy harus disahkan. Mereka bilang oke. Okay. Nyongkone diskusikan sesuatu yang enggak punya akibat. Paham gini, yang penting itu Nabi ketika Nabi mau untuk orang boleh mendiskusikan Islam. Cara bahasa saya itu oleh menjadikan Islam jadi study. Paham ya? Wah, akhirnya kafir Mekah itu biasa diskusi Islam. Piye? Pangeran pantese hubal apa-apa. Ya kan ora level. Hubal, hubal iku watu eh. Sing matung ya. Apa Yesus? Ya lahirin ning bumi, dhisik bumine. Pokoke akhirnya ono besar-besaran diskusi Islam. Akhirnya semua wong kafir sing berdiskusi Islam itu udah masuk Islam. Termasuk sing nggih perjanjian. Oh, pusing kan? Lah kira-kira wong ekstrim-ekstrim gelem gak nampa ilmu ini? Kan gak seru. Sing khusuk ora ya lagi iki mau paham gitu. Iki masalah, iki masalah. Lan Umar iku pancen preman, mantan preman ya Umar. Bareng Abu Jandal ngono. Jare Umar. Kenangane Umar. Wa ana udniko imasai fil Abi Jandal. Asa ayadri babihi abah. Umar kan go pedang. Gua pedang, pedangnya kan yang selontongan, paham ya? Dek ini marah kayak Abu Jandal itu, maksudnya ngekek isyarat pedangnya itu lo gue baca bapak. Tadi Umar itu tetap mental preman, macam mantan preman. Tadi aku pas Nabi apa ngusir Abu Jandal kon balik nih Quraisy, pedangku tak parek noning tangannya Abu Jandal. Nak menawa dijubuk dek ini gue baca bapak. Iku pikirannya kok. Jubuli ragilem dek ini. Tadi jadi masih Umar harus percaya nak Nabi ku Nabi tetap mikirah bener gitu kudu gorok emang ini kira tapi Abu Jandal ku menawa gak nyaman bibi ku bapaknya kandung jadi Abu Jandal bin Suhel bin Amr. Kenapa tadi saya ngeritik Khawarij? Saya ulang lagi, ketika Sayyidina Ali perang bin Muawiyah, perang itu takdir, sini ratu atau kuis takdir, kira saya ngeritik perang itu takdir, uang ora oleh tukaran bin dulur, tapi nek swayahe delalah yo tukaran, berebutan warisan, buat calon bucu, semacam-macam swaya itu tetap tukaran. Kalau sampai sampai aku ini cara beda pilpres, ayo tukaran. Nah, cuma aku rada pilihan, ya sekuya rada tukaran ya. Jajal, misalnya aku milih nol. Ya aku, gayamu menurut aku, jajal beda pilihan kok. Gaya tok kan. Cara aku beda nol, karena sensitif lah. Sensitif gaya tok kan menurut aku gaya tok. Tapi lumayan. Singkat cerita itu akhirnya sinten Umar. Umar sampai sinten? Sinten? Abu Jandal. Singkat cerita wis ngalami seperti itu. Nggih, napa ngalami seperti itu. So, akhirnya 10 tahun semua orang mendiskusikan napa? Islam. Akhirnya do Islam. Wis Islam-Islam karepe dhewe terus akhirnya perjanjian itu dibatal-batal loh dhewe. Dibatal-batal sampai anak Abu Jahal jeneng Ikrimah bin Abi Jahal iku ketika pe mateni Nabi gak sido terus ketika utusane Nabi metuk ya Ikrimah mau diomongi ngene misluhu la ya jalul Islam kula aja apal ta iki pantese dekne iku ya ora kok ora roh Islam. Ikrimah akhirnya mikir akhirnya ge masuk napa Islam. Dadi akhirnya Islam dadi masif lewat kesempatan berpikir. Artinya apa? Perjanjian apapun yang merugikan Islam cara zahir, angger ana waktu jeda pasti pada akhirnya uang milih Islam. Mulane kita-kita ini ahlul ilm harus kampanye dengan kul falillahil hujjatul baligh. Islam itu dibela dengan argumentasi. Hujjah itu argumentasi ilmu.